jemput Tuan Ahmad Fadli bin Syari Pasir Mas. Terima kasih berhormat Tan Sri Yang Dipertua. Belum terlambat saya mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri yang menerima ahli yang kehormat yang pertama Seri Paduka bagi darjah kebesaran Mahkota Kelantan 2 minggu lepas. Saya minta Perdana Menteri menyatakan apakah kerajaan bersedia mengambil tindakan perundangan terhadap agensi berita antarabangsa Bloomberg berhubung dakwaan campur tangan Perdana Menteri dalam siasatan SPRM sehingga telah mencemarkan imej beliau di dalam usaha memerangi salah guna kuasa dan rasuah. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Pak Simas. Seperti mana kita sedia maklum, ini kali kedua yang Bloomberg telah membuat satu tuahan yang berbahaya. Pertama, yang melibatkan Perdana Menteri dan Jabatan Agung dalam soal izin pembinaan kasino yang baru yang menjadi sebenarnya fitnah yang keterlaluan dan tidak pernah dibangkitkan oleh Jemaah Menteri ataupun oleh Yang Dipertuan Agong. Yang kedua ini ialah yang laporan 26 September yang dirujuk oleh Yang Berhormat tentang arahan kepada SPRM. Setakat ini tindakan perundangan sedang diteliti kerana pihak PDRM telah menerima laporan dan telah mengambil beberapa tindakan termasuk wakil Bloomberg dan individu-individu terkait pada 1 Oktober, 8 dan 11 Oktober yang lalu. Tetapi oleh kerana dalam siasatan PDRM, saya serahkan kepada PDRM untuk menyiasat dan untuk peguam negara mengambil tindakan yang sesuai. SPRM sendiri telah membuat kenyataan yang tegas menafikan tuduhan tersebut kerana apa yang berlaku hanya arahan umum yang saya lakukan termasuk di Parlimen bahawa saya mahu SPRM, LHDN, PDRM, badan-badan penguatkuasa bertindak tegas memerangi rasuah secara tegas tanpa tolak ansur dan badan-badan penguatkuasaan memerangi jenayah dengan tegas. Ini yang diarahan yang diberikan tetapi tidak melibatkan kes-kes khusus kerana SPRM seperti juga Jabatan Peguam Negara harus bertindak bebas dan telus without fear or favour. Apakah ada tindakan? Tindakan itu tunggu laporan PDRM dan sekiranya didapati kesalahan yang nyata, itu keputusan Peguam Negara untuk mendakwa. Terima kasih Mas. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tambun di atas jawapan yang cukup, saya rasa cukup meyakinkan. Tetapi Yang Amat Tambun, ia masih belum lagi dapat cukup untuk meyakinkan rakyat Malaysia bahawa ada tindakan yang serius dalam isu ini. Kerana sebagaimana kita tahu dan saya pun tak suka mengungkit cerita lama, soal campur tangan terhadap siasatan ini telah menyebabkan episod yang tidak seronok di dalam hidup Yang Berhormat Tambun sendiri secara peribadi beberapa tahun, beberapa puluh tahun yang lepas. Kerana itulah ia perlu ditangani. Tetapi apabila Yang Berhormat Tambun menyebut ini bukan kali pertama, ya, ini bukan kali pertama, ini sudah kali kedua tahun ini dan disusuli oleh kenyataan Yang Berhormat sendiri pada 27 Mac 2024 di mana saya bacakan Anwar semak dengan pembendaraan dakwaan mengenai bekas ataupun mengenai Farhash, individu dinamakan ini. Tetapi hasil semakan ini tidak diumumkan kepada rakyat. Begitu juga dakwaan yang pertama juga pernah pihak polis mengeluarkan kenyataan pada Mei 2024 isu Casino Fraud City, polis rekod keterangan petugas portal bahasa Inggeris. Sudah ada siasatan tetapi tidak ada pengumuman dan tidak ada tindakan lanjut. Bahkan rakyat melihat Yang Berhormat sendiri boleh hadir ke pentas diadakan oleh agensi ini tanpa apa-apa masalah. Jadi bila timbul isu yang kedua ini, rakyat mahu tindakan yang tegas dan lebih cepat daripada kerajaan untuk mendakwa agensi ini yang mempunyai pengkalannya di negara kita sendiri. Dan ini bukan sahaja pembangkang Yang Berhormat Tambun. Satu pertubuhan Lawyers for Liberty juga menyebut bahawa kesungguhan, mempersoalkan kesungguhan kerajaan dalam menyaman Bloomberg. Bahkan yang diheret kepada siasatan ialah aktivis pro pembangkang, antaranya individu bernama Isham Jalil dipanggil oleh polis kerana menggesa Perdana Menteri menyaman Bloomberg. Jadi saya mohon jawapan yang tegas dan tuntas
daripada Perdana Menteri, tekanan secara peribadi daripada Perdana Menteri yang saya yakin insya-Allah rakyat akan bersama dengan Perdana Menteri dalam isu ini. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Pak Simas. Saya hormati prinsip tersebut. Cuma saya dah beritahu di sini, kita serah pada PDRM. Dan saya ingat oleh kerana isu ini dibangkitkan, saya percaya PDRM harus buat kenyataan yang tegas, menjelaskan apa yang berlaku pada siasatan. Siasatan itu hanya terlibatkan kepada orang yang disebut. Siasatan juga itu memanggil Bloomberg. Wakil Bloomberg memang telah dipanggil mengikut kenyataan PDRM kepada saya. Itu yang saya bacakan. Apa yang berlaku selepas itu saya belum dimaklumkan. Tapi saya setuju dengan Yang Berhormat bahawa hal-hal seperti ini harus telus dan dihebahkan supaya rakyat mengetahui. Soal mengapa saya terus ada hubungan dengan Bloomberg. Ini Bloomberg adalah satu media antarabangsa terkenal. Malah bila kerajaan Qatar mengadakan program dan lawatan rasmi saya ke Qatar baru-baru ini, beberapa bulan lalu, mereka anjur supaya saya hadir sebagai pengucap utama dalam conference yang dianjur oleh Bloomberg. Jadi kita bedakan kerana kita menghormati prinsip media bebas. Kalau ada fitnah, kita saman ataupun polis mengambil tindakan khusus tentang itu. Tapi bukanlah kita maknanya harus mengharamkan atau membatalkan semua acara dengan Bloomberg. Jadi bagi saya prinsip itu harus terpakai bagi semua. Yang dibangkitkan soal Farhash itu sudah kalau ada laporan itu wajib disiasat. Tapi SPRM harus bertindak berdasarkan siasatan. Isu dia apa? Syarikat apa? Kes apa? Saya percaya Yang Berhormat Pasir Mas tahu bahawa yang dikaitkan itu satu syarikat yang melibatkan Tuanku Sultan, tidak melibatkan Farhash. Kelulusan kontrak yang dikaitkan itu, kelulusan dibuat oleh kerajaan terdahulu. Kerajaan Yang Berhormat, bukan kerajaan saya. Tapi saya tak mau panjangkan kerana ini melibatkan isu-isu yang bagi saya remeh, melibatkan individu. Kerana kebetulan dia pernah beberapa 4-5 tahun yang lalu, staff saya, maka itu dibangkitkan. Tapi saya nak beritahu, kelulusan pada syarikat itu adalah semasa kerajaan terdahulu. Satu. Semasa itu Farhash belum menjadi anggota syarikat tersebut. Tak apa. Ya, ada ini betul-betul. Ada rekod. Saya ini bukan soal politik. Saya hormat jawapan dengan sopan kepada Yang Berhormat Persembah yang tanya soalan dengan baik. Saya tidak pertikai. Kemudian syarikat yang berkenaan itu sekarang, ya, itu dimiliki oleh Tuanku sebahagian besar sahamnya. Ini tidak ada kemengena dengan suara Farah. Kalau ada pun, dia ikut tender proses biasa. Kalau ada pelanggaran, bawa. Saya bicara di parlimen ini, kalau ada kes itu disiasat oleh SPRM, dan kalau ada kes saya tidak langsung menutupnya. Tapi saya tanya kes apa sekarang ni. Cuma dia kata ada kes. Tapi kalau yang dirujuk kes satu yang saya tahu, saya cek file, memang betul diluluskan pada tahun 22 sebelum saya jadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Tetapi untuk terus kaitkan kerana dia pernah jadi staff saya, saya rasa kurang adil. Saya rasa jawapan ini bagi saya jelas. Tapi walau bagaimanapun, andai kata ada maklumat yang jelas yang melibatkan sesiapa pun termasuk saudara Farhash, oh, Datuk Seri Farhash sekarang ini, dalam kes mana-mana, sila lapor. Dan saya pastikan SPRM tidak akan menutup. Ini saya nak jelaskan supaya jangan menjadi permasalahan kemudian nanti. Baik, saya jemput Ipoh Timur. Terima kasih Tuan Sri Speaker, terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Kebebasan media dan ya. Terima kasih Tuan Sri. Saya dengan penuh hormat yang merujuk kepada 367 Peraturan Mesyuarat nama Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong atau nama Raja-Raja Melayu atau tuan-tuan yang terutama Yang di-Pertua Negeri tidak boleh digunakan bagi mempengaruhi majlis mesyuarat. Sepatutnya diberikan teguran. Tidak boleh digunakan bagi mempengaruhi
majlis mesyuarat ini semasa berbahas ataupun memberikan jawapan? Ada mempengaruhi keputusan apa-apa dalam bidang ini? Keputusan apa? Tadi semua mendengar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut. Adakah itu mempengaruhi keputusan kita di sini? Ya, Berhormat, dia yang tanya soalan. Dalam rangka menjawab soalan, soalan itu. Saya ingat tidak ada kaitan. Cuma mungkin PM cuma sebut. Dia sebut fakta. Bukan yang orang lain, yang tuanku punya. Itu dah cukup. Saya ingat tak ada. Teruskan jemput timur. Saya mohon direkodkan. Ya. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Yang Amat Berhormat, kebebasan media dan kebebasan bersuara bersaling kait rapat dan berpisah tiada. Tetapi kebertanggungjawaban harus datang dengan kebebasan tersebut, dan kebebasan bersuara harus digunakan untuk menggembling media, arus perdana ke, legasi ke, suara khabar ke, dan rakyat jelata untuk menyampaikan apa yang baik dan betul, dan bukan untuk sampaikan fakta yang autark. Saya nak tanya kepada Yang Amat, tadi yang Pasir Mas bawa tu lebih individu, lebih kes yang spesifik. Saya nak tanya berkenaan dengan dasar kebijakan kerajaan, bagaimana kerajaan tanpa nak mengancam hak kebebasan bersuara dan media, menggembeling media-media antarabangsa maupun tempatan untuk menyampaikan yang betul dan kerja-kerja baik yang sedang dilakukan oleh kerajaan dan juga negara kita di pentas dunia dan juga di pentas Malaysia. Apakah dasar dan kebijakan kerajaan sekarang untuk pastikan semua media buat dan lapor yang betul dan baik dan bukan yang auta dan jahat? Okey, silakan. Menteri. Ibu Timo, baru-baru ini dalam sidang Mega Trends Khazanah, saya ada sebut patah yang menyebut, sementara kita hormati prinsip kebebasan, kebebasan mesti dipertahankan, tetapi kita harus ingat, dan ini juga ada kaitan dengan soal nilai dan akhlak Islam, iaitu total freedom, dengan izin, total freedom for the wolves. Oh, maaf, total freedom for the wolves, yes. Man means death for the lambs. Ya. Kalau kebebasan penuh kepada singa, serigala ini, serigala, maknanya hancur kambing-kambing ini di belasahnya. Jadi oleh demikian, kebebasan itu harus juga melihat apakah digunakan. Ya, seperti mana orang kaya, kalau dihadapkan atau dibuat siasatan dalam kes SPRM umpamanya, dia akan guna dana sama ada membantu pihak-pihak tertentu dan bawa pelbagai bantahan. Polis yang ambil RM3,000, itu didakwa tak siapa pertahankan. Tetapi seorang tauke kaya berbilion, bila dikaut kekayaan begitu besar, ramai yang pertahankan. Ini yang saya sebutkan total freedom for the wolves. Jadi kita sekarang ini mesti jaga supaya kebebasan itu jangan digunakan untuk pertahankan kezaliman atau rasuah dan penyelewengan. Dan dan kita harus jaga supaya negara ini ada kerukunannya. Ini bukan undang-undang yang saya buat, ini memang dipertahankan sejak kita merdeka. Ya. Cuma kematangan politik dan demokrasi itu harus membawa kita kepada satu keadaan demokrasi yang lebih bebas, yang lebih beri ruang. Dan saya setuju. Cuma sekatan-sekatan itu diberikan untuk mengelak daripada berlakunya kekacauan, huru-hara dan porak-peranda. Terima kasih, Ibu Timur. Ya, akhir saya jemput Bukit Gendang. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ketegasan kerajaan Malaysia terhadap isu-isu integriti, tata kelola, governance dan rasuah telah mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, di dalam lawatan negara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Pakistan dan Bangladesh, saya turut bersama melihat sendiri bagaimana Perdana Menteri Pakistan dan Bangladesh telah menegaskan bahawa usaha kerajaan Malaysia di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk memerangi rasuah dan memperkuatkan governance merupakan tindakan yang patut dicontohi.
Saya rakamkan perkara ini dalam sebuah buku The Epitome of Nation. Boleh dapat nanti saya edarkan kepada ahli Dewan. Yang berhormat, soalan, majukan soalan. Soalan saya, apakah kesan-kesan politik? Apakah kesan-kesan positif kejayaan Malaysia bertegas dengan isu tata kelola dan rasuah yang telah meningkatkan keyakinan mereka untuk melabur di Malaysia untuk kepentingan rakyat? Baik, terima kasih. Dan saya yang bertuah, terima kasih Bukit Gantang. Soal tata kelola dan gerakan menentang rasuah itu tentunya menjadi salah satu faktor. Bila syarikat datang melabur, dia yakin tidak perlu ada komisen. Bila dia datang melabur, tidak perlu ada 20% untuk syarikat-syarikat tertentu, kroni. Ini amalan yang tidak boleh dinafikan. Kebanyakan syarikat baru yang datang, yang pernah berlabur dulu, semua menyatakan mereka bangga kerana tidak ada syarat tersebut. Baru-baru ini syarikat besar umpamanya, termasuk bila ada pemilikan tanah di Selangor, dan cara proses itu dipercepatkan dan tanpa komisen, itu membantu pelaburan. Keduanya, penjimatan dana itu besar. Itu seperti mana yang kita lihat dalam belanjawan hari Jumaat ini, bahawa dengan ketegasan kita mengelak perundingan terus dan tender yang lebih telus, itu menyebabkan kos masih dapat dikurangkan. Sebab itu kita harus tegas dan teruskan. Apakah ia mudah? Tidak. Memang dihargai oleh rakan-rakan kita di Pakistan dan di Bangladesh. Tetapi saya terima kenyataan bahawa ia tidak mudah. Kerana apa juga tindakan terhadap jerung-jerung besar ini mesti akan menimbulkan reaksi, kerana dana yang dan kekuatan mereka itu dan jaringan itu melalui media, melalui sistem parti politik, melalui kegiatan-kegiatan NGO atau civil society akan tentu diperalatkan untuk menyerang tindakan kita. Jadi setiap kali ambil tindakan, semuanya dikatakan itu tindakan bernama politik. Termasuk kalau ada 200 juta ringgit di rumah atau 5 juta ringgit di rumah, semua dikatakan tindakan politik. Jadi apakah tindakan kita menentang rasuah ini harus memadamkan semua yang simpan 5-6 juta kat rumah tanpa alasan? Baik, Yang Berhormat.